katakan. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat, suatu saat kau akan meninggalkannya. Sekarang kau besar, tua atau muda, yang pasti kau akan mati juga. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat, semua itu tak ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun kesat, semua kembali padamu juga. Kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terperdaya olehnya. Hey, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat, suatu saat kau akan meninggalkannya. Sekarang kau luka, apapun muda yang mati, kau akan mati juga. Hey, berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat, semua itu tak ada balasannya. Ataupun jahat, terima kasih, ataupun kesat, semua kembali padamu juga. Kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terperdaya olehnya. Hey, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat, semua itu karena ada balasannya. Baiklah kau punya turut apa pun kesatnya, kembali padamu juga. Ya baik, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Sri Depi. Sri Depi, sebelum kita makan, kurasalah banyak bapak-bapak, ibu-ibu berutuan. Kapula mamang yo, itu nak nyanyi dulu ya. Kami mohon maaf bapak ibu, sekedar menghibur. Sri Depi, sebelum kita makan, ada informasi Sri Depi di bulan ini. Sri Depi lagi ikut audisi DA 5.
Jadi Sri Devi ini lagi ikut audisi DA5 yang insya Allah tanggal 30 ini pengumumannya dari Indosiar. Jadi DA5 itu diikuti oleh 4.000 peserta. Salah satunya Sri Devi dari Sumatera Selatan, Palembang. Kita doakan semoga Sri Devi karirnya tetap maju menjadi kebanggaan warga Palembang, khususnya Sumatera Selatan. Kita doakan. Mudah-mudahan tanggal 30 nanti Sri Devi dipanggil oleh pihak Indosiar. Amin.